amor, quiero un pito que un amor. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy. Sudah lama banget ya kita nggak menggunakan barang ini cuy. Aduh, dia tersimpan saja dalam lemari cuy ya. Seperti biasa kalau kita sudah memakai barang ini, berarti kita ada di konten Ngakak Plus. Ya walaupun video ini nggak terlalu banyak view-nya, tapi nggak jadi masalah buat saya pribadi. Karena ini adalah salah satu hiburan saya pribadi, dan kalaupun ada teman-teman yang terhibur dengan konten ini, alhamdulillah banget. Jujur aja cuy, kalau saya membuat konten seperti ini tuh saya merasa bahagia banget. Jadi kita akan sedikit menghilangkan penat ya, rasa stres yang ada. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa seperti biasa like-nya cuy, saya suka banget di video sebelumnya ya. 2 hari yang lalu videonya itu like-nya cepat banget naik, saya suka banget. Bantu di like cuy ya, dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe. Oke, karena kalian sudah like dan subscribe, langsung aja kita ke video yang pertama. Arah curah air atas kereta bila melata. Waduh, ini video melata lagi nih cuy. Oh ini maksud curah atas kereta ini ya. Tapi saya tadi pikirnya ini perempuan cuy, tapi ternyata bukan ya. Ini salah satu apa sih bilangnya kalau ini pondan ya. Mohon maaf kalau salah, kalau saya salah cuy ya. Ya, dadanya rata. Oh, dua-duanya ternyata bengkok, cuy. Ya, jarinya bengkok dua-duanya. Orang melata jangan buat gurau kalau tengok pegang pisau. Siap-siap ditusuk lah. Oh iya. Ini bahaya banget sih ya. Kalau dia lagi pegang alat-alat yang tajam harus dihindari cuy. Next. Macam mana lagu mengkau nih? Wah, sudah lama banget kita nggak lihat ini cuy. Ternyata film ini itu film anak-anak cuy. Judulnya itu kalau nggak salah Budak Magic ya. Betul gak? Sulap ya. Budak Magic yang tuli itu maksudnya yang pendengarannya terganggu itu si apa? Soup siapa namanya? Soup. Hah? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk, tak ada barang. Aku cakap engkau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Rumah saya bagi kemah. Abang bilik punya ni besar bang. Abang tak selesa. Abang tinggal dalam kemah. Serabutlah kepala otak aku ni. Serang. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabun buat bunyi. Kau jangan banyak cakap. Sekarang ni kau bawa aku pergi dalam saling. Sebab aku lapar, aku berburu. Nak makan. Nik, kau nak ke mana? Pergi belakang dapur, ambil papan. Oh, macam mana lagu mengkau ni? Hah? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tapi menurut saya ya, Bang Man ya, ini Bang Man dengan si Saud ini kalau disatukan itu kayaknya mereka itu kemistrinya dapat gitu ya. Maksudnya sinkron gitu ya antara si Peka dan yang satu ini emosian gitu ya. Itu karakter yang dimiliki juga dengan Aji Bolot dengan Mali ya. Aji Bolot dengan Mali itu dapat banget. Jadi hampir sama dengan ini, cuman si Saud ini dia nampak di sini masih muda, dengan Bang Man ini memang sudah tua gitu. Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk, tak ada barang. Aku cakap engkau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Saya bagi abang bilik punya besar bang.
Abang tak selesa. Abang cuma lagi mah. Serabutlah kepala otak aku ni. Dia cakap kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabun buat guni. Kau jangan banyak cakap. Makin gak nyambung. Sekarang ni kau bawa aku pergi dan saling. Sebab aku lapar, aku berlulu. Nak makan? Papan. Nick, kau nak ke mana? Pergi makan dapur, ambil papan. Aduh. Benar-benar ya. Apalagi nih. Tunggu. Apa yang salah gitu? Ini kan semangka kan? Ini buah semangka kan? Oke, ditepuk. Tunggu. Untuk video ini saya enggak paham, cuy. Sumpah banget saya enggak paham ini. Maksudnya seperti apa gitu. Terus semangka itu kalau ditepuk-tepuk seperti ini tuh fungsinya untuk apa gitu. Nah, atau masih mentah kah? Atau bagaimana tapi kesannya ini kayak laki-lakinya atau suaminya ini menyesal gitu ya. Sumpah gua enggak paham ini, cuy. Ini sound banyak banget saya lihat di TikTok, cuy ya. Aduh. Coba kalian lihat ini. Ini video apa yang kalian kasih gitu, cuy? Sumpah. Udah tau lagi pilek, malah makan es jadi makin. Tambah susu kental manis. free kental manis. Dikasih topping manis malah ditambah. Berat banget ini video, berat banget sumpah. Setiap kali pergi pasar malam dengan mak. Oke. Paling malu tertukar orang, siap pegang tangan lagi. Betul. Ini realita banget. Dan sering terjadi seperti itu, cuy. Haji kau pagi-pagi dah buat sarapan. Oh, masih peka dengan Bang Man ini, cuy. Walau kau tak dengar, tapi kau baik. Oke. Okay. Nasib baik kau ada rumah. Kalau tak tahulah. Lama aku kat penjara. Tak terasa nikmat tidur dalam rumah. Oh, tumben di sini baik ya. Walaupun kau tak dengar, tapi kau baik. Ya. Yeah. Keletak aku duduk mana? Nak makan kat mana? Nak tidur kat mana? Eh, Roman. Lama kau kat sini? Baru nyadar. Saya baru nak kejut kau, bang. Baru nyadar. Tadi aku cakap kau tak. Kau tak apalah. Kau tak tapal. Sarapan apa pagi ni? Saya tak goreng ni lah. Saya tengah ikut je.
Ayah ngocom-ngocom ini tak dengar. Menyesal aku tanya. Nyesel aku tanya. Ulang-ulang dulu cuy. Kau pagi-pagi dah buat sarapan. Rajin kau buat pagi-pagi buat sarapan gitu. Oh ini pagi ceritanya ya. Nasib ada kau ada rumah. Kalau tak, tak tahulah. Lama aku kat penjara. Tak terasa nikmat tidur dalam rumah. Dia udah mencurahkan gitu. Mencurahkan isi hati yang sebenarnya. Tapi gak didengar gitu. Walaupun kau tak dengar. Tapi kau baik. Iya. Yeah. Kau tak aku duduk mana? Nak makan kat mana? Nak tidur kat mana? Roman. Lama kau kat sini. Semuanya yang diucapkan tadi tu sia-sia gitu. Saya baru nak tidur abang. Dari tadi aku cakap kau tak. Oh tak apalah. Tak apa. Ending paling parah. Pagi ni. Saya tak goreng ni bang. Kita makan cukup je. Saya ngocom-ngocom ni tak dengar. Nyesel aku tanya. Menyesal aku tanya dah gila. Apa ini? Kayaknya di luar negeri ini ya. Oh Korea ini kah? Korea kalau bukan Korea ya Jepang. Oh Korea. Dengan dari bahasanya. Ini apa sih? Aduh, ini mata kayak kelilipan gitu. Aduh, sorry cuy, ini mata. Oh my god! Wow! Fokus, saya fokus dengan ininya, gelas-gelas dia cuy ya. Apa ini? Ya, saya fokus di situ. Oke, bersih. Oke, ini jir kaget gua. Sama dengan saya. Sama dengan saya kaget banget sumpah. Kaget banget aduh. Dia bilang ini video apa gitu ya. Ternyata aduh. Masa depan yang cerah yang diperlihatkan gitu. Aduh parah, parah. Wah ini video ustadz lagi cuy. Oke kita lihat langsung cuy. Orang Melayu kan gelak ha ha hi hi. Tapi kenapa orang Indonesia gelak wukuk wukuk wukuk. Apa idean? Apa maksud wukuk 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 tu? Ada tak sahabat-sahabat dari Indonesia yang boleh cerita apakah falsafah di sebalik ukuk-ukuk-ukuk. Okay, salam sahabat dari Indonesia, I love you all. Thank you Ustaz. Aduh, biar saya bantu menjawab sedikit Ustaz ya. Ya walaupun cuma tanggapan saya pribadi Ustaz ya. WKWK itu sebenarnya itu kalau setahu saya ini WKWK ini sebenarnya tertawa bebek gitu. Wak 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 wak. Cuman jadi masalah kenapa pertanyaan ini diberikan kepada ustadz gitu ya. Kenapa gak bertanya sama ustadz itu tentang agama yang sebenarnya gitu. Kenapa? Ada-ada aja tapi menghibur sih. Menurut saya menghibur sih cuy. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh bisa merapatkan lagi antara Indonesia dan Malaysia gitu ya. Oke video terakhir. Ibarat melihat bulan secara dekat gitu ya. Selama ini
kayak tumpah semua gitu. Astaga parah banget. Parah banget deh. The Samsung S23 Ultra. Yang zoom ini, zoomnya zoom. Terkadang itu yang komentar itu lebih parah gitu ya. Cara-cara apa namanya komedinya ketimbang di dalam video gitu. Oke, dan mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja video kita kali ini. Mohon maaf. Saya memang membuat video ini tuh gak terlalu panjang gitu ya. Saya memang rencana membuat ini gak terlalu panjang durasinya. Sebab banyak yang boring gitu ya. Banyak teman-teman saya lihat itu tengok video saya itu karena durasinya terlalu panjang ya. Jadi banyak yang boring gitu ya. Jadi kalau korang bilang ini terlalu pendek, ya korang bisa tengok lagi gitu ya. Maksudnya sudah tengok yang sampai habis dan tengok balik gitu ya. Dan sebelum saya pamit, kalau memang saya ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan jangan lupa sekali lagi bantu like-nya cuy. Dan bantu komentar di bawah. Dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.